nih, punya satu pensil. Nah. Nih, nenek aku cakap kan, lu pensil ke metok macam ni, mak kau akan mati. Karut mana kau belajar? Apalah aku pinggang dia. Okey kelas, hari ni soalan apa yang cikgu tulis dia? Baik cikgu. Awak ada pensil tak saya nak pinjam? Terima kasih. Kita pernah dengar kan, kalau orang asal dua-dua ni nanti mak ayah dia mati berdiri. Oh, wah. Ada syak? Ada. Nah. Hoi. Nenek aku cakap kalau kau tiup syak benda ni, tumpulah dia. Ish. Tak payahlah guna. Gunalah tu tumpul tu. Ya Allah, kau ni kenapa ni? Cepatlah, aku tak nak gosip tadi. Aku tak nak gosip. Aku tak tahu tak budak belah. Budak baru yang masuk tu. Belagak gila, kau tahu tak? Belagak gila. Agaknya belagak punya budak tu. Kau pernah nampak ke? Nampak lalu tadi. Tak tandang orang langsung. Aku kalau nampak tu. Aku rasa tak banyak-banyak je dia tu. Buat apa kan kau? Tak tahu dia buat apa kat aku. Weh, mereka lalu lah weh. Senyap je semua ni. Eh, kau menari kan? Haa. Lupalah aku nak bayar dia kelas. RM2 kan? Nah, RM2. Nama? Nama aku pun kau tak ingat. Senior member. Wih, stop. Kenapa aku guna kamera? Satu je yang ada. Nenek aku cakap, kalau Trina guna kamera, orang tu akan mati. Nak pula kau tu nama aku? Eh, benda lah dia ni. Gunalah pensil kau benda je. Selain kamera, jangan guna tu nama, okey? Hei, ni dia jangan pergi, jangan. Guna dia pensil tu. Aku sangat gembira hari ini. Kenapa? Cikgu tak masuk. Serius ah? Betul lah. Aku ada something. Ya. Ding ding. Kamu. Eh, sini ya sekali. Eh, tak boleh. Kau nak gambar ketiga. Mana boleh. Sapa? Aku ada dengar orang cakap kalau ambil gambar ketiga ni, salah seorang akan mati. Tak boleh lah. Sabar. Benar kalau orang tak ya? Eh, ni mana? Sini lah. Weh, takkanlah cakap macam tu pun dah mengajuk. Yalah, kita boleh lanjut.